Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisa. Halo Gemini, selamat datang di channelku. Desember. Nah, Gemini di bulan Desember, ayo kita lihat pergerakan kamu di Desember. Kita ingin melihat energi kamu secara umum untuk satu bulan di bulan Desember. Gemini Desember. Gemini sepanjang bulan Desember. Nanti untuk bacaan yang lebih detail karir percintaan kita buat video terpisah. Oke, Gemini di bulan Desember. Teman-teman general reading. Oh, the world. Wow, ini bagus sekali ya. Energi yang terjadi di sini bisa saja vice versa, energi yang mungkin maju atau mundur, energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua. Jadi Gemini, sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu. Karena kita dalam bacaan umum. Gemini di bulan Desember. Energimu secara umum. Energi dari the world ini positif ya, teman-teman. Energi yang di sini, oh sorry. The world tentang pencapaian. Apapun target-target di sini tercapai, begitu ya. Gemini Desember secara umum. Ada jangkar stabilitas ya. Ada Pak Pos, ada Pak Pos ya. Ada rider. Ada dadu. Oh, kenapa ini energinya seperti ini? Kenapa kamu bimbang di sini? Kenapa kamu gugup dan bimbang? Ada ikan. Gemini, mungkin ada suatu hal yang membuat kamu bimbang beberapa waktu ini. Ini saya lihat ikan ya, tentang masalah keuangan yang mungkin macet, yang mungkin stuck, yang mungkin kandas. Kamu mencari itu ya, kaca pembesar itu yang membuat kamu bimbang. Oke, mungkin kamu mencari cara. Ini terkait masalah keuangan. Keuangan, kebebasan, kebahagiaannya. Jadi ada hal-hal yang di sini membuat kamu goyang. Salah satunya masalah keuangan atau masalah kebahagiaan. Oke. Gemini. Bottom of the deck ada bear. Ini bagus gambarannya. Energinya the world. Ayo kita bacakan. Dari majornya di sini ada the word, gambaran sukses. Oke? Sukses di sini ada kepuasan tentang suatu hal yang selesai ya, tentang suatu hal yang bergerak. Jadi energinya sangat positif saya katakan. Ya? Di sini apa yang kamu targetkan di sini seakan-akan sudah berada di dekat kamu, bahkan dalam genggaman kamu. Itu energi dari the word, ya. Seperti apa ya saya gambarkan di sini, alam semesta sekarang sedang berpihak kepadamu. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin ini waktunya kita untuk bisa bernafas dengan lega kalau energinya dari the wood. Lalu saya melihat energi kamu di sini ada jangkar. Jangkar ini gambaran kestabilan ya, kestabilan. Ini juga gambaran stuck ya, stuck. Sehingga di sini apa ya energinya, kalau saya gambarkan tetap berpegang ya, tetap berpegang gitu. Kalau goyang di sini tetaplah berpegang kamu. Oke? Jadi ada suatu hal di sini. Sebentar Gemini. Oke, ya. Jadi ada suatu hal di sini, suatu hal yang kokoh, yang stabil, yang tidak bergerak, ya.
kamu ingin bebas dari hal ini. Yang kamu cari adalah kebebasan. Jadi, kalau ini masalah keuangan, kamu ingin melepaskan diri dari masalah keuangan. Oke? Kalau ini adalah seperti apa ya? Seperti keterikatan atas suatu hal, apakah itu kecanduan atau itu apa? Kamu ingin bebas dari situ. Oke? Tuh. Ya? Gemini, sebentar saya lihat. Oke. Mungkin beberapa waktu ini ya ada hal-hal yang membuat kamu goyang dan guncang. Gelisah sekali di sini, energi kamu gelisah, bimbang, ragu, ya. Energi yang menggerogoti kamu, bikin kamu tidak tenang, bikin kamu goyang. Oke. Gemini, di sini ada ikan, burung dan kuda, ada gambaran mungkin terjadi apa ya di sini, ada komunikasi, ada kabar yang di sini membawa kamu bahagia sekali, ya. Ada komunikasi atau kabar yang di sini kamu terhubung, intinya ada komunikasi verbal, apakah chatting, apakah teleponan di sini, ya. Suatu hal yang bebas terjadi di sini, ya. Terjadi yang sangat bebas, dan itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Wow, Gemini, justru sekarang apa ya? Kalau saya bilang di sini ada keterikatan antara kamu dengan sesuatu, apakah itu orang, apakah itu masalah tadi ya, saya katakan mungkin masalah keuangan. Sekarang itu benar-benar bikin kamu goyang di Desember ini. Oke? Tetapi kamu kokoh, saya lihat di sini. Ya, kamu kuat. Ini gambaran stuck tapi juga kuat. Kenapa kuat? Stabil ya. Kapal di laut yang berjalan bisa berhenti karena benda ini. Iya kan, teman-teman? Ya. Jadi di sini sebentar. Wah, ini energinya si Gemini ini ya. Sebentar, sebentar. Ya. Ya. Kemelekatan ceritanya di sini Gemini ya. Jadi kemelekatan atas sesuatu hal di sini ya yang membuat kamu goyang, yang membuat kamu guncang, apakah kepada orang, apakah kepada sebuah masalah. Di sini ada gambaran kamu ingin bangun menyelesaikannya. Ya. Karena di sini energi kamu kuat. Kamu tetap berpegangan gitu ya. Tuh. Kokoh. Oke. Gemini, wah ini energinya gelisah sekali ya. Mengapa seperti ini? Mana bottom of the deck? Padahal di sini ada the word. Ya, di sini kamu kuat. Ya, kamu kuat di sini. Yang penting itu. Ya, yang penting kamu kuat. Ini masih misteri juga ini. Oh, kamu berhasil melepaskan. Nah, itu dia yang paling penting Gemini ya. Jadi di Desember secara umum, apapun yang mengikat kamu, apapun yang sedang kamu lekati, apakah orang, apakah masalah, ini ada pergerakan kamu untuk bangun ya, untuk mulai mencari akarnya di mana sih? Karena kamu ingin menyelesaikannya. Ya? Kamu ingin menghapus ini semua kegelisahan kamu. Kalau ini tentang orang, kamu mulai apa ya, coba melepaskan orang itu. Kalau ini masalah, kamu coba meninggalkan masalah itu. Cut, kamu nggak mau mikir lagi. Energinya seperti itu. Ya? Sehingga di sini dikatakan ada pergerakan. Jadi the word ini juga gambaran dari pergerakan. Gemini, ini energinya bagus, ya. Energinya bagus. Memang di Desember ini gambarnya proses. Proses, proses kamu bergerak. Proses kamu coba mencapai apa ya, coba melepaskan apa yang menghambat kamu di mungkin sebelumnya, apakah itu di November. Iya sayang, wah kucing udah manggil-manggil. Jadi Gemini ini energinya baik loh, karena di sini kamu akan berhasil katanya untuk melepaskan apapun yang menjadi kemelekatan kamu di sini. Tuh kamu kuat nanti ya, karena di sini kamu banyak pengalaman. Tuh kamu berhasil melepasnya. Oke. Kavin, kamu berhasil untuk melepas apapun dan kamu akan mencapai kestabilan lagi. Oke, ini energi umum ya, energi umum. Kalau kamu punya masalah yang sama, kamu akan mengerti. Tetapi jika ini bukan masalahmu, kamu bingung. Apalagi saya yang bukan punya masalah, bukan Gemini karena saya Cancer. Ya, jadi Gemini, ada suatu hal yang di sini udah lama bikin kamu gelisah, bikin kamu goyang. Kamu nanti akan melepaskan itu di bulan Desember. Kamu akan bergerak
ya, kamu akan bergerak. Kalau itu masalah uang, masalah cinta, masalah apapun itu yang udah lama sekali berdiam di hati kamu, ada keinginan bangun dan menggerakkan. Ada gambaran tersadar di sini. Oke? Tersadar dan kamu mulai melihat, kamu mulai menyadari, wow, betapa saya sudah terjebak di sini lama sekali. Betapa saya di sini sudah apa ya? Membuang waktu dan energi lama sekali di sini. Sayang sekali waktu saya. Ada gambaran kamu berpikiran seperti itu pada apapun yang melekat di kamu. Oke, Gemini, tetap semangat. Ayo kita ambil satu kartu saran untuk kamu untuk memasuki Desember ya. Jadi Gemini tetap semangat, energinya baik di sini. Ada penyelesaian, ada pergerakan dan membawa pencapaian. Kamu akan sampai pada ini, pada titik damai lagi. Ini saya bacakan energi umum dengan bahasa yang umum ya. Jadi tidak tentang cinta, tidak tentang karir, karena saya akan membuat video terpisah untuk karir, untuk cinta. Gemini di sini ada diimpress. Wow. Time to take action. Ya, kamu bergerak nanti di sini. Oke? The power of creativity. Tiba-tiba kreativitas terbangun. Success that allow for a life of luxury. Jadi akan ada pencapaian di sini. Jadi Gemini semangat ya. Energinya baik, gambarannya baik di Desember. Memang di sini di Desember ini isinya proses, saya lihat. Proses yang akan mengantar kamu pada pencapaian atau the word. Oke, baiklah. Gemini, mungkin ini saja. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Memotivasi, menginspirasi. Yang merasa nggak cocok, ambil yang baik dari sini. Saya Nuzulra Aisyah yang baru mampir. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dah.